Hai, Assalamualaikum dan salam bersiaran. Saya Zulaikha Zahira Muhammad Zaidi, wartawan Awani Junior dari AdWave TV SMK Kompleks Mengabang Teliput Kuala Nerus Terengganu, dan ini adalah Awani Junior. Bersama saya sekarang ialah Tuan Haji Syafruddin Haji Ali Hussein, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Yes, saya ada dua soalan yang ingin diajukan. Soalan pertama saya ialah, pada pandangan Tuan, apakah ciri-ciri yang mesti ada pada seseorang pengetua yang boleh kita katakan pengetua itu telah mencapai tahap pemimpin berprestasi tinggi? Payah soalan itu. Sebenarnya ada banyak lah. Ada bergantung kepada di mana kita mendapat pendidikan. Dia bergantung kepada sarjana yang kita ikuti. Tetapi dalam satu buku yang cikgu baca, ada satu buku dia telah menghimpunkan hampir 200 orang. 200 orang manager. Dan daripada 200 orang manager itu, mereka telah merumuskan beberapa ciri yang sama kepada mereka. Tetapi yang paling penting sekali, yang pertama ialah integriti. Jadi dia kata pemimpin ataupun grup besar ataupun pengetua yang mempunyai integriti, maka mereka dapat menguruskan sekolah dengan hebat. Kerana ia akan meningkatkan kepercayaan subordinate kepada kepimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti ada passionate, mesti ada kegairahan untuk bekerja. Kerana menjadi pengetua memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Kerana tanggungjawab mereka sangat besar. Jadi maka passionate itu menyebabkan mereka mempunyai cenderung untuk sentiasa berada di sekolah. Yang ketiga, yang paling penting jugalah kasih sayang. Mana pengetua yang hebat, dia menonjolkan kasih sayang kepada warga pendidikan. Maka sekolah itu akan bergerak dengan begitu hebat sekali. Dan yang keempat ialah yang paling penting juga ialah keberanian dia untuk melakukan perubahan. Jadi jika dia mempunyai keberanian, maka kita akan lihat perubahan itu dengan begitu ketara di sekolah. Dan warga sekolah akan selesa berada di bawah kepimpinannya. Okey. Soalan kedua saya, sebagai pemimpin utama pendidikan di negeri Terengganu, apakah harapan Tuan terhadap pengetua-pengetua di negeri Terengganu ini? Okey. Sebenarnya menjadi pengetua satu jawatan yang sangat hebat lah. Siapa saja yang menjadi pengetua, dia diperhatikan. Dia perlu menjawab bukan saja kepada dirinya sendiri, tetapi dia juga menjawab kepada masyarakat. Jadi oleh kerana itu, maka seharusnya pengetua mempunyai vision yang jelas tentang ke mana mereka nak bawa sebuah organisasi itu bergerak, membawa sekolah itu bergerak. Jadi mereka yang mempunyai visi, mempunyai tema, mempunyai keupayaan untuk membawa sekolah menjadi satu sekolah yang hebat itu, maka agak senang untuk mereka pimpin sekolah itu. Jadi yang cikgu harapkan kepada mereka sekarang ini ialah, kerana kita berada di abad yang ke-21, semua orang bercakap tentang sekolah berkualiti dan juga kemenjadian murid, dua perkara. Jadi seharusnya pengetua memikirkan bagaimana nak mewujudkan sekolah berkualiti. Sekolah berkualiti inilah sekolah yang selamat, sekolah yang bersih, sekolah yang menarik. Okey, semua elemen-elemen teknologi pun ada di situ. Dan kemenjadian murid ialah bagaimana mereka membugarkan potensi yang ada pada kepada seorang murid itu. Kerana murid itu dia mesti diberi latihan, diberi inspirasi, diberi motivasi supaya boosternya nyala. Jadi dua elemen inilah yang sebenarnya sedang kita lakukan di Terengganu. Jadi kalau katakan pengetua boleh meletakkan sebagai dua perkara ini sebagai satu benda yang besar, maka insya-Allah Terengganu akan berjaya, insya-Allah. InsyaAllah saya juga akan mendoakan. Terima kasih atas perkongsian dan sekali lagi terima kasih kerana sudi ditemu bual. Saya Zulaikha Zahira Muhammad Zaidi melaporkan.